Calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian tercatat beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dan prestasi ini diperoleh karena berhasil menyelesaikan kasus-kasus besar di tanah air mulai dari pembunuhan hingga terorisme. Hey! 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 Tahun 2001, Tito memimpin tim Cobra berhasil menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto saat menjadi buron dalam kasus pembunuhan Hakim Agung Safiuddin. Sukses menangkap putra Presiden RI kedua ini, Tito mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Perwira polisi kelahiran Palembang ini naik pangkat atas prestasinya bersama tim Detasemen 88 anti teror melumpuhkan teroris Dr. Azari dan kelompoknya di Batu, Jawa Timur. Tak sampai di situ, di tahun 2007 bersama tim Densus 88 anti teror, Tito kembali menangkap puluhan tersangka yang termasuk dalam DPO konflik Poso. Dan di tahun 2009, Tito Karnavian termasuk dalam tim yang ikut menumpas jaringan terorisme pimpinan Nurdin Mtop. Sementara dalam jajaran pimpinan polisi daerah, Tito Karnavian pernah menjabat sebagai Kapolda Papua pada tahun 2012, Kapolda Metro Jaya tahun 2015, hingga akhirnya dimutasi sebagai Kepala BNPT per tanggal 14 Maret 2016. Firda Iskandar, CNN Indonesia.